yang membuat kita ini terjebak dalam banyak hal yang kacau, yang ruwet gitu. Dalam kondisi terjebak tuh biasanya banyak tawaran-tawaran yang begitu menggoda. Padahal tawaran itu sebenarnya menjebak kita dalam keruwetan yang lebih rumit. Apalagi kalau hati kita ini udah judek, ditambahin pamak dan serakah. Akhirnya apa saja kita coba kerjakan dan lakukan, tapi ternyata di ujungnya malah menghancurkan. Itu banyak yang begitu. Saya juga ngalami kayak begitu, dipikir ini uang yang gampang, ini uang yang mudah, dan ternyata memang ada hasilnya kok. Ternyata itu hanya pancingan. Ternyata semuanya seperti itu. Nah sekarang kita mesti belajar mengelola keuangan itu dengan baik, ngatur keuangan dengan baik. Nah kelemahan kita ini sekadang kurang bisa mengendalikan diri dalam masalah keuangan. Ada uang, kita itu seperti orang yang tidak bisa memilah, memisahkan. Oh ini apa enggak yang penting, ini menghasilkan, kita pakai, pakai adalah penempatan keuangan itu enggak sempurna. Nah ujungnya apa? Ujungnya apa? Nanti kebentur-bentur dalam kondisi sudah enggak punya uang malah bingung. Sebenarnya apa? Karena kita gagal mengelola dengan baik. Makanya sekarang meski belajar mengelola keuangan dengan baik, Alkitab aja ajarkan, dari setiap rupiah yang Tuhan percayakan sama kita ini, suatu hari Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Ada yang dipercayakan 5 mina, dikembangkan jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 gak diapa-apain. Tapi di akhirnya kan Tuhan yang meminjamkan tadi kan minta balik, kamu apain uang itu. Masalahnya bisa mengelola apa enggak. Sebenarnya kita ini adalah pengelola, kita ini bendahara. Kita gak punya hak, semua berkat itu miliknya Tuhan. Masalahnya kita merasa diberkati dan itu merasa milik kita. Kita pakai begitu rupa, ternyata itu menjerat kita kepada keserakahan dan ketamakan untuk kepentingan pribadi. Di ujungnya kita sendiri yang rugi, hancur. Kalau udah begitu, tanya Tuhan. Kayak tadi itu ada orang begini. Tadi ada orang konseling sama saya. Pak, kenapa kok saya kok Tuhan mengizinkan saya menikah, tapi kalau pernikahan saya enggak bahagia? Terus saya bilang begini, kenapa kok Tuhan izinkan ada iblis? Wong iblis itu jahat. Coba diselidiki akar mulanya, iblis itu jahat karena apa? Kenapa kok ada kolesterol yang jahat dan diizinkan orang jualan nasi padang rame lagi? Ya jadi masalahnya kan kita, ya kan? Kita pengendalian diri, kita gak bisa kontrol, kita gak bisa menguasai diri dengan baik. Nah banyak hal yang di ujungnya akhirnya mau menyalahkan Tuhan. Oh aku begini, kok kenapa Tuhan begini? Sebenarnya karena ada andil kita salah. Makanya belajar mengelola keuangan. Ketika ada uang, itu uang kita pakai untuk yang urgent dulu, yang primer dulu. Yang sekunder gak usah. Yang sekunder gak usah. Kebutuhan primer dulu, yang penting. Yang penting. Saya belajar lu banyak loh dalam kondisi kita babak belur. Ya memang Tuhan urusin hati kita, ya kan? Tuhan urusin hati kita. Tuhan ubahkan hidup kami berdua, motivasi diubahkan, isi hati semuanya di benar-benar diremukkan Tuhan dengan kejadian-kejadian itu. Makanya bersyukur kenapa ibu sampai mengalami kejadian seperti ini. Harus cari Tuhan. Alkitab katakan kan jangan mengandalkan kekuatanmu. Kamu mengandalkan kekuatanmu, kamu babak belur. Kamu mengandalkan kekuatanmu, pergi ke tempat kajian-kajian yang gak jelas. Yang dikaji apa juga gak jelas. Buat makan bakmi kan lebih enak ya. Iya. Makanya begini, untung ibu punya komunitas yang baik ya. Untuk Ibu Evi jadi komunitas yang baik, jadi sahabat yang baik, jadi teman yang baik. Nah, Ibu Evi juga ngalami banyak proses dalam hidupnya, sehingga dia bisa ngomong dengan baik, ngomong dengan hikmat, kasih solusi yang tepat. Tapi ketika ibu sendiri akhirnya menemukan jalan yang ngawur, ibu tambah ruwet loh. Akhirnya lo buang-buang uang tadi 7,5 juta buat registrasi, dan hasilnya gak jelas kok. Yang dibahas juga bukan kekekalan kok. Buat apa? Gak ada hasil sama sekali. Buat apa? Itu hanya tipuan-tipuan doang kok. Berkedok atas nama Tuhan, buat apa? Makanya belajar. Yang penting itu sekarang, yang paling penting ibu harus lakukan apa? Mengendalikan diri, menguasai diri. Harus menaklukkan diri pada pusat kehendak Tuhan. Sekarang yang jadi
jalan keluarnya ibu itu bukan manusia, Tuhan. Ya Tuhan bisa pakai jalan keluar yang seperti yang kita nggak pernah pikirkan, kita nggak pernah duga. Bagian kita ngapain jalan sama Tuhan? Nanti Tuhan akan bikin divine connection. Tuhan akan bikin koneksi, dikoneksi dengan orang-orang tertentu secara ilahi. Dan orang itu bisa dipakai Tuhan untuk memberkatin kita. Seperti kita ya. Kita dikoneksi dengan orang-orang secara ilahi. Ternyata orang itu membuat saya mengalami banyak hal yang powerful yang datangnya dari Tuhan. Saya dikoneksi sama Ibu Eli, salah satunya pertama kali yang ngundang saya pelayanan di Surabaya, sampai hari ini pelayanan di Surabaya saya berkembang. Dalam kondisi tertentu, kondisi-kondisi gak tahu jalan keluar, tetap cari Tuhan, tetap kejar Tuhan. Jangan cari pertolongan manusia. Ibu mau dalam kondisi kayak begini, cari pendeta, dari pendeta gondrong, pendeta gundul, dari pendeta gemuk, pendeta kurus, tidak akan pernah menyelesaikan. Yang menyelesaikan masalah ibu adalah ketika ibu duduk diam di kaki Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan memberi hatimu sama Tuhan. Kita mesti ngikutin cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan itu, setiap perkara kecil, Tuhan akan tambahkan pada perkara yang besar. Itu prinsip kerajaan Allah, itu cara kerja Tuhan. Tapi manusia ketika terjepit, maunya ujuk-ujuk, cepat-cepat. Dipikir ini cepat nih, ini solusi. Ternyata malah menjerat kita pada kehancuran, pada kegagalan banyak hal. Nah kita ini orang Kristen makanya harus bisa memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan. Bisa menimbang, memikir dan memutuskan dengan tepat. Jangan sampai gagal. Ini kan ibu ini kan mengalami kegagalan yang bertubi-tubi kan. Kegagalan yang bertubi-tubi, kesalahan yang bertubi-tubi, itu yang harus dipelajarin. Jangan sampai bikin kesalahan yang sama. Makanya sekarang ini kalau mau memutuskan segala sesuatu harus ditimbang dengan baik. Dipikir dengan baik. Ini kira-kira yang pertama mempermuliakan nama Tuhan apa tidak? Kira-kira ini sejalan dengan firman apa tidak? Ini sesuai kehendak Tuhan apa tidak? Dasarnya itu dulu. Kalau Yesus hari ini sebagai manusia ketika menghadapi masalah begini, kira-kira Yesus lakukan apa? What Jesus do, what Jesus did. Itu patokannya. Nanti segala sesuatu yang kita mau kerjakan, kelakukan, akhirnya fokusnya kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan dipermuliakan apa enggak? Makanya saya bilang berkali-kali, kalau kita ingin sukses dan berhasil itu mudah sebenarnya. Dengar suara Tuhan dan lakukan. Yang jadi masalahnya, kita seringkali enggak dengar suara Tuhan, kita dengar suara kita sendiri. Cilakannya kita lebih senang dengerin suara setan. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 kan ngomongnya, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan yang mendatangkan kebaikan untuk masa depan. Kalau kamu, Tuhan kan punya rencana, kita juga punya rencana, setan juga punya rencana. Sekarang jadi masalahnya kita mau ikuti rencana siapa. Kalau kita mau sukses dan berhasil, ya ikutin rencana Tuhan, bukan rencana kita. Ikutin kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Nah, untuk sampai ke sana, kan kita ini manusia daging yang terbiasa memutuskan sesuai keinginan selera kita kan. Untuk selaras dengan firman itu butuh namanya pikul salib, sangkal diri, mati daging. Diselaraskan dengan firman, kenapa kita perlu dimuridkan, kenapa kita perlu dengar khotbah, kita perlu dengar pengajaran. Supaya apa? Keputusan-keputusan yang kita ambil tadi tidak melenceng dari firman. Nah, keputusan yang kita ambil ini bertentangan dengan firman selalu mendatangkan kehancuran, apapun itu namanya. Belajar mengendalikan diri ini penting nih, mengendalikan diri, menaklukkan diri ini penting nih. Ini pelajaran yang ibu harus hidupin adalah mengendalikan diri. Bagaimana mengelola keuangan, kalau keuangannya hancur-hancuran, berarti yang perlu dibenahi adalah ngatur keuangan. Saya sekarang belajar bagaimana mengatur keuangan. Bukan berarti kita nggak ada perjuangan, kita sedang struggle kok. Nanti suatu hari saya kasih kesaksian apa yang kita alami. Tapi ketika kita belajar dari semua kesalahan dan kegagalan, kan kita memang masih di bumi ini kan, masih ada keinginan daging, masih ada hawa nafsu, ada keinginan mata. Itu pelan-pelan kita taklukkan kepada Kristus. Nah, pelan-pelan kita ngikutin firman. Ibu juga harus bisa mengendalikan diri, menguasain diri. Nanti ketika pegang uang harus dipakai dengan baik.
kesalahan manusia ketika pegang uang itu lupa daratan, lupa lautan. Kesalahannya. Mementingkan hal yang gak penting. Beli barang yang gak penting. Nah, sekarang harus belajar bisa menempatkan diri dengan baik. Bisa kelola dengan baik. Dimulainya dari mana pemulihan itu? Dari apa yang ibu pegang hari ini. Tuhan sanggup pulihkan. Ketika Musa disuruh memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa kan gak mampu. Musa kan gak bisa apa-apa. Tapi Tuhan ngomong apa? Apa yang ada pada Musa? Tongkat. Akhirnya dengan tongkatnya Musa, dia bikin mujizat. Ingat tentang perumpamaan janda miskin. Gitu. Janda Sarfat yang miskin itu. Pernah baca Alkitab gini gak? Kelihatannya enggak pernah. Di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, mulai ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, termasuk wilayah Sidon, diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Berarti kan? Berarti selalu ada penyediaan Tuhan. Tuhan ngomong begini sama Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat. Ini dalam kondisi kering. Kondisi kering yang tidak ada hujan. Ini kondisi susah. Kondisi paceklik istilahnya. Tetapi Tuhan ngomong begini, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Berarti dalam setiap siklus kehidupan kita, di masa kering pun Tuhan sudah sediakan orang-orang secara ilahi untuk memberkatin kita. Makanya kita perlu divine connection, koneksi secara ilahi. Nah, Tuhan itu memberkatin kita selalu memakai orang lain yang kita gak pernah bisa pilih dan kita gak bisa tentukan. Ngerti gak ini? Kita gak bisa tebak orang yang mana. Bagian kita ngapain? Bersikap baik. Menunggu orang yang mana yang dipakai Tuhan itu. Tuhan memang sanggup buat mujizat. Tuhan kirim 1 karung US dollar di kamar kita juga sanggup. Keluarin emas dari tembok juga sanggup. Oh, dia maha kuasa. Tapi Tuhan gak pernah lakukan itu. Cara Tuhan memberkati kita selalu melalui orang lain. Yang kita gak bisa tebak. Yang kita gak bisa tentukan. Justru orang yang kita harapkan malah seringkali gak nolong. Kita harap-harap orang itu menolong, ternyata tidak. Ternyata Tuhan pakai orang lain. Bagian kita itu mempersiapkan diri. Makanya dalam kondisi apapun juga Tuhan itu selalu memberi penyediaan. Elia masa kering, dikirim janda Sarfat. Apa janda ini kaya? Kita lihat ya. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke situ, ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku, bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Hanya punya tepung sedikit dan minyak sedikit, diolah, baru dimasak. Setelah masa itu dia mati karena kelaparan, gak ada makan. Tetapi apa yang dilakukan? Di ayat yang ke-13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Tapi ini Elia kan nabi Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Di ayat yang ke-14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu berbuat yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia beserta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perkataan Elia. Apa yang terjadi akhirnya? Minyaknya tidak pernah habis. Tepungnya pun juga tidak pernah habis. Powerful sekali. Jadi janda Sarfat ini hanya punya sedikit loh.
Tetapi dia beri dulu. Dari pemberian itu akhirnya apa? Dipelihara Tuhan. Benar-benar dipelihara Tuhan. Powerful sekali. Jadi Tuhan selalu memulai memberkati kita, dimulainya dari apa yang kita punya. Apa yang ibu kerjakan hari ini? Bisnis, dagang sayur, nilainya tontonan, kerjakan dengan baik. Suami apa? Jadi lawyer, kerjakan dengan baik. Ibu jualan, jadi agent, kerjakan dengan baik. Saya sebagai hamba Tuhan, saya kerjakan bagian saya dengan sepenuh hati. Dan dari sana permulaan Tuhan mulai memberkati kita. Ngerti gak ini? Dan Tuhan selalu pasti buka jalan dimulainya dengan kita. Kalau tidak, ya kita gak akan jadi apa-apa. Seringkali kita ini babak belur loh. Sekarang kita lihat di 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Lihat yang pertama. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Istrinya nabi, nabinya mati, tapi ternyata nabinya mati meninggalkan hutang. Ngeri ya kan? Ngeri ya kan? Ini pelajaran, saya gak mau mati meninggalkan hutang. Saya ingin menimbalkan berkat. Kalau bisa kita nanti mati masa tua ya, meninggalkan warisan buat banyak orang, paling tidak warisan ilahi. Jawab Elisa kepadanya, "Apa yang dapat kau perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di dalam rumah, kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Perhatikan, ada 2 hal tadi, 3 hal yang kita bahas. Tadi ada janda di Sarfat dan ini janda istrinya nabi punya hutang. Elisa ngomong, tadi Elia ngomong, apa yang berikan. Akhirnya tepung dan minyaknya kan gak pernah habiskan. Di sini hal yang sama Tuhan juga ngomong loh, apa yang kamu punya. Ayat 2, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku berbuat bagimu?" Dia punya hutang, hutangnya pengen lunas. Dan Elisa ngomong, "Apa yang bisa ku berbuat?" Perhatikan ya, "Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Perhatikan. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah mintalah bejana dari luar, dari segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang." Terjadi mujizat kan? "Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan seorang ini berkata, 'Pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah lebihnya dan engkau serta anak-anakmu.'" Mujizat itu dimulai dari mana? Dari apa yang dimiliki janda ini. Ini 2 janda yang kita bahas ini ya kan. 2 janda di dalam Alkitab, dia ngalami mujizat. Hal yang sama juga terjadi dalam diri kita. Tuhan selalu melipat gandakan apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki. Minimal di kitab Perjanjian Baru dikatakan ada seorang pengusaha yang minimal dikasih 1 talenta. Minimal. Ada yang 2, ada yang 5, tergantung kapasitas kita seperti apa. Semakin kita kembangkan kapasitas kita, ibu semakin dipercayakan yang lebih besar. Karena prinsip kerajaan Allah, setiap perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Nah kalau 1 talenta itu saya pernah baca, cari cukup banyak di YouTube, judulnya dipercayakan 80 miliar. 1 talenta itu diuangkan sekarang, US dollar 15.600. Itu kurang lebih 80-85 miliar loh. Di atas 1 orang. Bayangin, gede sekali enggak? Gede. Tuhan tuh dia beri jatah kepada setiap orang itu gede. Minimal dimulainya dari apa? Kapasitas yang kita miliki, keahlian yang kita miliki. Ibu punya dagang kan, sayur kan? Tadi saya ngomong kan, apa yang ibu kerjakan? Kerjakan dengan sepenuh hati. Suami, lakukan yang kerjakan di profesinya.
Dari situ Tuhan akan berkati. Ibu lakukan bagian ibu jualan, dari situ Tuhan berkati. Saya sebagai hamba Tuhan ngajar, saya melayani orang, saya lakukan, dagang, saya kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan, ketika kita ini berjalan bersama Tuhan, Tuhan selalu bikin berhasil apa yang kita pegang. Tujuannya apa? Itu tujuannya supaya kita ini diberkati. Tuhan tuh pingin kita ini diberkati, pingin kita ini hidup bahagia, pingin hidup kita tuh tenang, makan kenyang, tidur nyenyak, nggak punya pikiran, jalan-jalan. Maunya Tuhan hidup jadi berkat. Tuhan tuh mau seperti itu. Yang jadi masalahnya manusia merepotkan dirinya begitu rupa dengan kesalahan, dengan kegagalan, dengan kebodohan, ketidakmengertian, akhirnya ruwet, kesusahan akhirnya menambahinya. Babak belur, ruwet, kacau, stres, gak bisa makan, gak bisa tidur, ditagih utang dan lain sebagainya. Karena apa? Kegagalan manusia gak mau sejalan dengan firman tadi loh. Padahal Tuhan janjikan selalu ada penyediaan, selalu ada provision, penyediaan. Tuhan itu punya maksud dan tujuan ketika dijadikan kita menjadi orang percaya. Kita pernah bahas itu kan. Setiap orang itu punya maksud dan tujuan ilahi. Tidak hanya sekedar hidup terus makan terus tidur terus nanti nikah terus punya anak terus nanti tua gedein cucu dan akhirnya mati, enggak seperti itu. Tuhan itu punya tujuan dalam setiap kehidupan kita. Nah, harusnya kita jalan sama Tuhan, kita nikmatin hidup, kita diberkati dan kita jadi berkat bagi banyak orang. Tapi masalahnya banyak orang muter-muter di area kegagalan, kehancuran karena apa? Tidak pernah jalan sama Tuhan. Sehingga rencana Tuhan, destinasi Tuhan itu batal. Tuhan itu punya visi dalam setiap kehidupan orang percaya. Tuhan punya visi pribadi atas kehidupan ibu, kehidupan saya, kehidupan istri saya. Tuhan punya visi pribadi. Di mana ada visi, di situ ada provision, ada penyediaan. Makanya hidup kita itu selalu dijagain, diproteksi, dilindungi Tuhan. Selama kita jalan sama Tuhan. Saya melayani Tuhan hampir 25 tahun. Dan terbukti Tuhan saya tidak pernah mengecewakan. Selalu bikin mujizat, selalu bikin breakthrough. Dimulai dari apa? Lakukan yang menjadi bagian ibu hari ini. Apa? Kerjakan dengan sepenuh hati. Lakukan yang terbaik. Dagang, kerjakan yang baik. Ketika ada uang mulai nisihkan. Saya juga muridin beberapa orang yang dulunya juga kasusnya kayak ibu. Gak bisa ngelola keuangan dengan baik. Dapat uang habis, saya bilang atur keuangannya. Dapat penghasilan berapa? Langsung sisihkan, langsung sisihkan. Kalau dagang, kadang kita tergoda dengan omset. Kita pikir dapat uang gede, padahal untungnya hanya kecil. Akhirnya modalnya kepake, kegulung kemana-mana. Seringkali kan kita pernah dagang ya kan. Saya itu pernah dagang. Kita dagang kok, bangkrut kok. Kadang dengan dagang, ketika kita punya omset 40 juta, kita pikir kita pegang uang gede nih. Lumayan ini. Gak taunya untungnya, dapat tagihan 40 juta, untungnya paling hanya berapa ratus ribu, berapa juta. Terus kita pakainya melebihi untungnya, tekor lama-lama. Habis itu modalnya. Makanya dengan hal seperti itu, kita mesti pakai hikmat kan. Aturnya dengan hikmat. Supaya labanya bukan habis, tapi gulung semakin gede seperti bola salju. Bukan utangnya yang gulung, tapi keuntungannya yang menggulung. Nah, ini yang perlu kita perlu belajar mengkoreksi. Dan setelah kejadian kita mengalami keuangan babak belur, kita komitmen. Saya komitmen dengan istri. Kita nggak mau beli barang utang ya kan? Saya nggak mau beli barang utang. Saya nggak mau dipusingin dengan utang. Saya pernah terjebak di area utang itu. Saya pernah ikut bahkan kok judulnya saya pernah terjebak utang. Ibu cari aja ikut banyak di YouTube. Saya pernah terjebak dengan utang. Mulai hari ini kita gak mau ngutang. Apalagi ngutang sama bank. Bank itu muanis ketika kita bawa uang ke mereka. Tapi dia akan sangat kejam sekali ketika kita berhutang. Uang pun juga sama. Uang itu adalah hamba yang baik. Dia bisa bekerja menghasilkan keuntungan buat kita. Tapi kalau uang jadi tuan dalam kehidupan kita, dia tuan yang keji, tuan yang kejam, tuan yang jahat. Kita Amsal katakan waktu dulu ketika kita seringkali bikin perjanjian utang ke notaris, ke notaris atau leasing atau apa. Ketika saya tanda tangan, ini perjanjian budak nih saya bilang. Karena orang yang menghutang menjadi budak orang yang memiutangi. Kata Pak Amsal katakan seperti itu. Kita itu jadi budak yang sama utang. Kita.
kasih utang ke kita. Kita kerja mati-matian hanya buat nutup cicilan kok. Sekarang makanya belajar, belajar bagaimana kita bisa mengendalikan ini. Belajar, saya masih belajar sampai hari ini. Dan Alkitab katakan dengan begini kan, engkau akan naik dan tidak akan pernah turun. Alkitab di Ulangan pasal yang ke-28, nanti baca. Engkau tidak akan pernah turun, tapi engkau akan naik terus. Engkau tidak akan pernah berhutang, tapi engkau akan memberi pinjaman. Engkau tidak akan meminjam, tetapi engkau akan memberi pinjaman. Artinya kan kita enggak ngutang. Bagaimana kita bisa memberi pinjaman? Nah, kalau kita hidup dalam kelimpahan. Benar enggak? Kita hidup dalam berkat. Di ayat pertamanya, di Ulangan pasal yang ke-28, kalau engkau setia mendengar suara Tuhan Allahmu, melakukan perintahnya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Berkatnya ayat 1 sampai berapa itu? Ulangan 28. 1 sampai 14 isinya berkat. Tapi kalau engkau tidak melakukan semua firman dan ketetapanku ini, dan tidak berlaku setia, kutuknya mulai ayat yang ke-15 sampai ayat berapa itu? Kutuknya dari ayat 15 sampai 68. Tapi berkat dari ayat yang pertama sampai ayat 14. Tapi masalahnya kan tadi saya bilang kan, kita ini seringkali dengar suara siapa? Harusnya yang kita dengarkan suara Tuhan. Tapi kita seringkali dengar suara diri kita sendiri, suara orang lain sering bohongin lagi malahan. Terjebak. Yang lebih parah lagi kita sering dengar suara setan, malah hancur karena kerjaan setan mencuri, membunuh dan membinasakan. Makanya ibu sekarang harus lebih pintar dari setan. Bagaimana caranya lebih pintar? Berjalan bersama Tuhan. Dia hikmat kok. Dia kan punya diberikan pengertian kok. Ibu ada Roh Kudus, diberikan hikmat, wahyu dan pengertian. Makanya perjalanan hidup akan dibuat berhasil dan beruntung. Dan ini belajar nih step by step nih. Nanti gak perlu cari kajian. Kajian emas, kajian perak, kajian berlian. Makan kenyang. Istirahat, relax dan enjoy. Cari Tuhan, dengerin khotbah pengajaran. Doa sama Tuhan. Tetap lakukan bagian ibu. Ibu dipercayakan apa? Bisnis usaha kerjakan dengan baik. Lakukan yang baik. Bangun koneksi. Nanti minta. Nanti ada dikirim defense koneksi. Tiba-tiba orang kasih modal. Suruh ambil barang, nanti kasih tempo dan lain sebagainya. Itu cara Tuhan lah memelihara kita. Selama hati kita jalan sama Tuhan, selalu ada jalan. Kelihatannya buntu. Kelihatannya gak ada jalan keluar. Kita pernah ngalami masa itu. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Kelihatannya gelap. Kanan kiri tembok, gak ada jalan keluar kok. Tapi ternyata di ujung jalan yang gelap, yang kelihatannya buntu, lorong yang terjal, yang kelam itu seperti lembah kekelaman itu, ternyata ada di sana Tuhan sedang menunggu dengan semua jawaban. Selama hati kita nempel sama Tuhan. Tuhan itu baiknya luar biasa. Tuhan kita itu Bapak yang baik sekali. Bapak yang baiknya luar biasa. Ini Bapak kita, kita punya Bapak kan. Kita lapar aja gak pernah dibiarin merengek kelaparan kan. Kita sekolah dicukupin, beliin baju yang bagus, sepatu yang bagus kan. Kalau bisa kasih makan yang bergizi supaya kita ini pintar kan. Itu Bapak kita di dunia ya kan. Masih banyak kekurangan ya kan. Bayangin Bapakmu di surga kurang baik apa. Ibu, saya mau tanya, ibu pernah ditolong Tuhan gak di masa-masa yang lalu? Pernah. Ibu pernah ngalami mujizat gak? Pernah sakit disembuhkan? Pernah. Ibu pernah ngalami khawatir dan ternyata kekhawatiran itu gak ada jawabannya, ternyata ada jalan keluarnya. Pernah ngalami itu? Sekarang saya tanya, kalau di masa lalu Tuhan pernah lakukan sesuatu yang ilahi dalam hidupmu, kira-kira di masa yang akan datang Tuhan lakukan lagi gak? Kadang-kadang kita itu terlalu ndablek, ngeyel, ngototan, pakai kekuatan kita sendiri, kita pikir, kita rancang-rantang sendiri, akhirnya kita gak bisa tidur, migrain, pusing, dan segala. Terus kita mikirin masalah yang gak tahu jalan keluarnya itu lu buat apa? Bukan kita sering demennya kayak begitu? Mikirin masalah yang gak tahu jalan keluarnya malah stres kan? Padahal kita punya Tuhan. Dan Tuhannya diapain? Sekarang mulai jalan sama Tuhan. Ini seringkali melihat bagaimana Tuhan tolong dengan caranya yang ajaib. Bahkan bulan ini terutama. Bulan ini Tuhan lakukan sesuatu yang ilahi. Hal yang ilahi yang unpredictable, yang kita gak sangka. Saya bilang, kalau Tuhan dari dulu baik, sampai selama-lamanya dia baik. Kalau dari dulu Tuhan pernah bikin mujizat, tolong. Bahkan Tuhan tolong janda. Janda yang utangnya banyak ini Tuhan bikin mujizat. Janda yang miskin, yang mau mati tadi Tuhan tolong.
Musa yang gak punya kemampuan untuk tolong, apalagi Yesus dari dahulu, sekarang dan selama-lamanya tidak berubah. Dia tetap baik, dia sanggup buat mujizat kok. Nempel jalan sama Tuhan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Ngapain kita perlu khawatir? Saya gak perlu khawatir, saya gak perlu cemas dengan hidup saya. Saya tahu Tuhan pelihara saya enjoy kok. Kadang-kadang jalan sama Tuhan kan kadang lewat pinggiran jurang seringkali, supaya kita ini berharap sama Tuhan. Kita pernah bahas ya, firmanmu adalah firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tahu gak kenapa kita mesti berkaca sama firman? Firman yang akan menerangi langkah demi langkah. Kan kita gak pernah tahu ke depannya seperti apa. Betul bang. Tapi ketika kita pegang firman, langkah kita dituntun oleh firman, diterangin oleh firman, ini pun gak perlu khawatir, enjoy. Tuhan kita baik. Bapak di dunia, anaknya minta roti. Ntar dulu ya, aku ke taman. Mau ngapain, Pi? Aku ambil batu, tar bus. Ada yang kayak begitu gak? Papi, aku pingin ikan. Ntar dulu, aku cari ular kobra lah. Nanti kamu makan sendiri, ada gak? Kan ada ayatnya kan? Tidak mungkin bapakmu di dunia, anaknya minta roti dikasih batu, minta ikan dikasih ular. Bapak kita itu lebih baik loh. Itu bapak di dunia enggak mungkin lakukan itu, apalagi bapak kita di surga. Yang jadi masalahnya kita tuh sering dablek sama Tuhan. Ngerti kan dablek? Kita pakai pikir-pikir, kita rasa-rasa, kita timbang-timbang sendiri, kita merasa ini dan itu, kita merasa segala macam lah. Ternyata malah itu enggak berkenan di hadapan Tuhan. Ikut Tuhan itu ada jaminan. Jaminan itu dijamin sama Tuhan. Apalagi kalau kita ini didapati menjadi orang yang nurut sama Tuhan. Kita punya anak aja, kalau anak itu nurut, kadang kita tahu dia punya kebutuhan dan tanpa minta kita cukupin kan, kita kasih kan. Bener gak? Kadang dia mau izin jalan, aku mau ketemu temen, ada uang jajan gak? Kadang kita kasih lebih kan. Kita ini masih punya kekurangan, kita masih hidup dalam dosa. Bapakmu di surga kayak apa? Dia tetap baik kok. Hebatnya Tuhan, seringkali kita bikin kesalahan, kita ndablek, kita ngeyel, kita bikin dosa, kita melakukan banyak hal. Kita datang dengan tulus hati, Tuhan ampuni aku, Tuhan pimpin aku, Tuhan pulihkan. Itu hebatnya Tuhan kita. Kita seringkali malah ada orang ngeselin kita, sekali dua kali kita ampunin, tiga kali kita tendang, kita gak mau berteman. Tapi Tuhan gak pernah lakukan seperti itu sama kita. Apalagi kalau kita didapati menjadi orang kesayangannya. Kira-kira Tuhan lakukan apa? Powerful. Jadi tidak perlu khawatir jalan sama Tuhan hari ini. Cari Tuhan. Tuhan, aku udah kepentok. Aku gak tahu jalan keluar. Banyak orang yang ngalami masalah seperti yang Bu alami itu banyak sekali. Saya hampir tiap hari ngonselingin orang yang kasusnya ruwet-ruwet. Ketika dia mulai memutuskan jalan sama Tuhan, awalnya berdarah-darah. Tambah hari tambah disingkapkan kebenaran. Tambah hari tambah ngalami pemulihan. Tambah hari tambah ngalami sesuatu yang ilahi. Karena Tuhan mau hidup kita ini menikmati kelimpahan dan menikmati hidup yang penuh damai sejahtera. Yohanes 10 ayat 10 ngomong begini. Iblis datang, pencuri datang, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu kerjanya setan. Dicuri kebahagiaan kita, dicuri damai sejahtera kita, dicuri kesehatan kita, dicuri keuangan kita supaya kita sakit-sakitan. Akhirnya dibunuh. Ujungnya dibinasakan jiwa kita. Tapi aku datang, Yesus datang, memberikan kamu hidup. Supaya hidup kekal. Dan memberi kamu hidup dalam kelimpahan. Di terjemahan bahasa Inggris, lebih bagus lagi. Supaya kamu bisa menikmati dalam kelimpahan itu. Gak stres, gak bingung, malah jadi berkat. Itu hebatnya Tuhan kita. Amin. Masih bisa senyum mulai sekarang? Jalan sama Tuhan. Tuhan pasti buka mujizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Darah-Mu menguduskan, darah-Mu menyucikan ya Tuhan. Buat kami mengerti kehendak-Mu, mengerti isi hati-Mu. Supaya kami berjalan dalam ketetapan-Mu, mengerti apa yang Kau mau Tuhan. Engkau lihat sampai kedalaman batin kami bahwa kami orang-orang yang merindukan berjalan dalam rencana-Mu, sehingga perjalanan hidup kami tidak ada yang gagal, sehingga perjalanan hidup kami selalu mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus,
ampuni semua dosa dan pelanggaran kami, kelemahan dan kegagalan kami. Kami sering nyakitin hatimu, kami sering melukai perasaanmu, dan hari ini kami mau dedikasikan hidup kami sepenuhnya hanya untuk menyembahmu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, oh Tuhan. Malam hari ini kami bawa hati kami menyembahmu, hanya
Berkat-Mu mengalir, kasih-Mu memenuhi, anugerah-Mu melimpah. Allah sumber kuasa kekuatan kami, oh Kau disanjung tinggi, disanjung tinggi, dimuliakan. Berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian memenuhi kami, menyingkapkan kebenaran-Mu, mata hati kami dibukakan, mengerti kehendak-Mu, berjalan seritme seirama seperti yang Kau mau, Tuhan. Peganglah urapila lebih lagi, Yesus disanjung tinggi, Yesus dimuliakan, disanjung, disanjung, disanjung tinggi. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Biar roh hikmat, wahyu dan pengertian mengalir memenuhi kami. Bawa terus kami berjalan dalam pusat kehendak, mengerti apa yang Kau mau, mengerti apa yang Kau mau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.